Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat ya. Sehat walafiat. Dan tetap semangat untuk sekolah. Hari ini anak-anak kita akan belajar tentang determinan dan inverse matrix. Melanjutkan dari yang kemarin, bab matrix. Kita kemarin sudah belajar tentang aljabar matrix. Maka setelah PHB, maka kita akan belajar tentang determinan. Determinan dan inverse matrix ini anak-anak adalah sesuatu yang penting di dalam matrix. Dan penggunaannya sangat luas di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai saja. Apa sih determinan itu? Kalau kita lihat, apa determinan itu? Determinan itu adalah nilai. Nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Kenapa kok kita katakan matriks persegi? Matriks persegi ini adalah matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Misalkan matriks 2 kali 2. Artinya 2 kali 2 ini 2 baris 2 kolom. Matriks 3 kali 3. 3 baris 3 kolom. Ya, matriks 4 kali 4. 4 baris, 4 kolom. Dan mata pelajaran kita di matematika wajib kelas 11, kita akan mempelajari tentang determinan dan inverse matrix untuk matriks ukuran persegi 2 kali 2 dan untuk matriks ukuran persegi 3 kali 3. Untuk ukuran 4 kali 4 dan lebih tinggi dari ini, insya Allah kita akan pelajari di perkuliahan nanti. Oke anak-anak ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi, matriks persegi itu adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Apa artinya? Artinya, kalau misalkan ada sebuah matriks, ternyata dia tidak persegi, misalkan matriks 2 kali 3. Ini matriks 2 baris 3 kolom. Ini tidak persegi, anak-anak. Ini tidak bisa dicari determinannya. Dipaksa juga tidak bisa. Karena syaratnya cari determinan itu harus matriks persegi. Oke? Oleh karena itu anak-anak harus dilihat dulu matriksnya ukuran berapa ketika kita hendak mencari determinan. Kemudian determinan itu dilambangkan dengan apa? Bisa dilambangkan dengan det A seperti ini. Ini determinan terhadap matriks A. Atau seperti ini tidak pakai kurung det A. Atau A seperti ini terus dikasih tanda mutlak. Kalau matriksnya nanti bentuknya adalah B. Misalkan, maka determinannya adalah det B. Begini anak-anak, mengikuti ya. Oke, atau tidak pakai kurung, det B begini. Atau B saja dengan dikasih tanda mutlak. Oke, untuk menentukan determinan, ini ternyata berbeda-beda antara matriks 2 kali 2 dengan matriks 3 kali 3 itu berbeda caranya. Oke, setelah makanya itu dikatakan di sini, cara mencari determinan suatu matriks itu berbeda-beda. Tergantung dari urjonya. Urjo ini apa? Ukuran matriks anak-anak. Baris dikali kolom. Ini ukurannya. Kolom. Oke. Kita tadi sudah saya sebutkan. Kita akan menggunakan, mengukur atau menghitung determinan dari matriks ukuran 2 kali 2 dan 3 kali 3. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai. Next, lanjut. Nah, sekarang. Bagaimana kalau determinan matriks ordo 2 kali 2? Maka kita pakai rumus ini anak-anak. Ordo 2 kali 2 ada 2 baris dan 2 kolom. Maka determinannya adalah A dikali D. Ini ya. Dikurangi B dikali C. Sehingga misalkan contoh saya punya matriks B misalkan 1, min 2, 3, dan min 4. Maka dari sini kita cari determinan dari B. Adalah 1 dikali min 4, 1 dikali min 4, oke, dikurangi dengan 3 dikali min 2, min 2 dikali 3, oke, hasilnya sama dengan 1 dikali min 4 itu adalah min 4, min dikali min plus 2 kali 3 itu adalah 6, 4 tambah 6 berarti dia adalah 2, loh anak-anak nilai, oke, ini untuk matriks ordo 2 kali 2. 2 baris, 2 kolom. Caranya pakai ini. Oke, next lanjut.
Nah, sekarang sifatnya anak-anak. Kalau misalkan saya punya matriks A, misalkan ya, saya pakai yang kecil aja ukurannya 2x2, A, B, C, D, begini. Kemudian saya punya matriks B, misalkan matriksnya B-nya adalah E, F, G, H, misalkan begini anak-anak ya. Maka sifat-sifat matriks yang pertama anak-anak, kalau saya punya A, A, B, C, D, maka A transpose, masih ingat ya, A transpose itu adalah matriks A yang baris dijadikan kolom, yang kolom dijadikan baris. Ini kan baris pertama, dia jadi kolom, tulisnya begini. Nah, oke, ini baris kedua, dia jadi kolom. Nah, begini. Ternyata kalau kita cari anak-anak, determinan dari A ini akan sama dengan determinan dengan A transpose. Kita lihat ya, determinan dari A itu begini. Apa dikali apa? A dikali D, begitu kan? Dikurangi B dikali C. Nah, gini toh. Nah, kemudian kalau determinannya A transpose gimana? Ya, yang ini kan? A dikali D. Ya. Loh, dikurangi B dikali C. Loh, sama anak-anak. Oke, jadi ini terpenuhi. Sekarang kalau begini bagaimana? Kalau saya punya matriks A dengan B seperti ini, kemudian dia di determinan, maka ini boleh kalian kalikan dulu A dengan B dulu, baru di determinan, atau di determinan satu-satu baru dikalikan, boleh. Sama saja. Oke, yang ketiga, kalau saya misalkan punya A, matriks A yang ini, saya pangkatkan 2, 3, 4, 5, atau berapapun, kemudian di determinan, artinya apa? Maka pangkatnya itu bisa dilakukan belakangan. Di determinan dulu A-nya, kemudian baru dipangkatkan. Oke, yang keempat, kalau saya punya matriks A, ini A inverse ya nak, A pangkat min 1 itu namanya A inverse. A pangkat min 1 itu namanya A inverse bacanya. Oke, kalau saya punya A inverse, kemudian saya determinankan, maka ini sama dengan hasilnya 1 per determinan dari A, sama saja. Begitu juga misalkan, kalau saya punya K konstanta dikali sebuah matriks persegi, ini kan sama ya, baris sama kolomnya sama, maka kalau dia keluar, K-nya ini keluar dari determinan, maka K-nya itu harus dipangkatkan dengan M. Begini. Oke, dikali dengan determinan dari A. Jelas ya? Ya, insya Allah jelas anak-anak. Nanti kita akan ketemu dengan yang seperti ini di soal-soal. Terutama soal-soal ujian nasional dan soal-soal ujian tulis berbasis komputer untuk masuk perguruan tinggi. Atau namanya adalah UTBK. Ya, anak-anak, next kita lanjut ya. Ini contoh soalnya. Kalau saya punya matriks A 2x2, 2 baris dan 2 kolom, maka determinannya bagaimana? Untuk A, determinan A-nya adalah sama kan 3 dikali 4 dikurangi 2 dikali 1 ini. Ya, berarti 12 dikurangi 2 hasilnya 10. Kalau yang B bagaimana? Sama. 3 dikali 2 determinannya dikurangi 4 dikali min 2. 3 dikali 2 adalah 6. 4 dikali min 2 adalah min 8. Min kali min jadi plus. Oke, hasilnya adalah 14. Gampang ya? Insya Allah matriks ordo 2x2 ini gampang anak-anak. Next, lanjut bagaimana kalau misalkan matriksnya 3x3? Nah, ini caranya berbeda. Kita pakai sistem namanya caranya cara Sarus. Karena yang menemukan penemunya namanya Sarus. Oke, kalau saya misalkan punya matriks A, ini pakai lambang saja, misalkan A, B, C, D, E, F, G, H, I, matriks 3x3, dicari determinannya, maka kita butuh bantuan anak-anak. Bantuan apa? Kolom pertama dan kolom kedua ditulis ulang. Berarti kolom pertama A, D, G, oke? Kemudian kolom kedua B, E, H ditulis ulang. Oke, sehingga kalau sudah ditulis ulang, kita bisa menentukan determinannya. Mana determinannya? Determinannya sama dengan, ya tinggal ini dikalikan anak-anak. A, E, I, A, E, I, ditambah yang ini. B, F, G, B, F, G, ditambah yang ini. C, D, H, C, D, H. Oke, yang ke kanan dikurangi yang ke kiri. Kurangi ke kiri. Yang ini anak-anak. Oke. C, E, G,
CIG ditambah dengan AFH, AFH ditambah dengan BDI, oke? BDI. Selesai. Ya ini saja hasilnya. Nah ini sama kan? Ya, oke? Nah ini terkait dengan determinan anak-anak. Jika sebuah matriks itu determinannya 0, mana tadi ini? Bentar, anak-anak. Iya. Bisa jalan. Oh iya, di sini. Jika determinannya sama dengan 0, maka matriks itu tidak punya inverse. Jadi, ketika kalian nanti nyari inverse, anak-anak, inverse itu misalkan A pangkat min 1, yang ada pangkat min 1-nya ini, maka ketika determinannya itu ketemu 0, maka kita nggak bisa mengatakan bahwasanya matriks itu punya inverse. Dia matriks tapi tidak punya inverse. Jadi tidak perlu dicari inverse-nya. Oke, anak-anak, jelas ya? Jelas, insya Allah jelas. Ini contohnya. Ya, seperti ini tadi ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Jangan lupa, ketika kita cari determinan, maka kurungnya matriks yang kurung siku ini harus diubah menjadi kurung tegak seperti ini. Ini sudah aturan, anak-anak. Ini menunjukkan bahwa ini adalah determinan. Oke? Sesuai dengan yang sudah saya jelaskan ini tadi. Sama halnya dengan ini, anak-anak. Saya punya matriks A. Matriks A itu 3, 2, 1, 1, 5, 4, min 4, 6, 8. Ukurannya 3 kali 3. Lalu bagaimana cara menentukan determinannya? Maka kolom pertama ini kita tulis ulang. 3, 2, 1. Oke? 1, 5, 4 juga kita tulis ulang. 1, 5, 4. Nah, oke? Kemudian kita kalikan. 3 dikali 5 dikali 8. Ini. Oke? 1 dikali 6 dikali 1. Lo yang ini. Oke, min 4 dikali 2 dikali 4, yang ini. Dikurangi dengan min 4 dikali 5 dikali 1. Ya, atau ini dibalik 1, 5, min 4. 1, 5, min 4, sama saja. Oke, kemudian yang ini 3, 6, sama 4. Nah, atau 4, 4, 6, 3 dibalik-balik, boleh karena perkalian. Kemudian ini 1, 2, 8 atau 8, 2, 1. Tuh. Kalau kita kalikan, 3 kali 5, 15. Atau gini, 5 kali 8, itu adalah 40. 40 kali 3, ini 120. Ditambah dengan 1 kali 6, kali 1, 6. Dikurangi 4 kali 2, itu adalah 4 kali 4, 16. 16 kali 2, 32, min 32. Begini. Dikurangi dengan 1 kali 5, kali min 4, ini min 20. Ditambah dengan 4 kali 6, kali 3, 4 kali 6, 24. 24 dikali 3, berapa 24 dikali 3? 12, 72 ya? 72. Oke, 8 kali 2 kali 1, 16. Nah, ini ketika kita operasikan, hasilnya adalah 26. Ini adalah nilai determinannya. Oke, jadi yang kita pelajari hanya itu, anak-anak. Determinan untuk ordo 2 kali 2, sama determinan untuk ordo 3 kali 3. Lalu bagaimana nanti kalau determinan 4 kali 4 di kuliah nanti? Ya kita pakai cara yang lain. Nggak pakai sarus lagi. Ini kan cara sarus. Insya Allah kita nanti kalau 4 kali 4 kita akan pakai yang namanya aturannya aturan Laplace. Oke? Nanti di perkuliahan. Oke, Nana ya? Lanjutkan. Next. Nah, sekarang bagaimana kalau untuk cari inverse? Nah, ini juga sama. Karena determinannya itu berbeda antara 2 kali 2 dengan 3 kali 3. Maka cari inverse-nya juga beda. Inverse-nya matriks 2 kali 2, 2 baris 2 kolom, itu adalah ini. Sudah dicatat ya kemarin ya. Oke, jadi 1 per determinannya. Jadi ini boleh ditulis begini anak-anak. 1 per determinannya. Oke, dikali dengan A dengan D dilukir. Ya, ini kan A dengan D. Ternyata inverse-nya D dengan A. D dengan A begini. Yang B sama C di min. Oh, ya tau? B sama C di min. Nah, begini anak-anak. Oke, gampang ya? Contoh, di sini yo. Ayo, tentukan inverse dari, ya, gimana tadi inverse? Inverse itu rumusnya adalah 1 per determinan dari A dikali, oke, 2 dengan 4 dilukir. Ini 4-nya berarti di sini, ini 2-nya di sini. Tahu dilukir, anak-anak, itu karena.
Kemudian yang ini sama ini di min. Min 3 kali min berarti 3. Min 2 dikali min berarti 2. Oke, determinannya berapa? Cari yuk determinannya. Determinannya kita cari. Gimana kemarin determinan? 2 kali 4 gitu ya. 2 kali 4 dikurangi dengan yang ini dikali ini. Min 3 dikali min 2. Oke, 2 kali 4 hasilnya 8. Dikurangi min 3 kali 2 itu 6. 8 dikurangi 6 berarti 2. Oke, berarti determinannya hanya 2. Sehingga ini menjadi 1 per 2 dikali 4, 3, 2, 2. Yuk, kalikan yuk. Setengah dikali 4, 2. Setengah dikali 3, 3 per 2. Setengah dikali 2, 1. Setengah dikali 2, 1. Selesai. Lalu sama. Gampang ya? Oke, tinggal menghafalkan yang ini. Oke, kenapa sih matematika itu kok terasa sulit ketika dipelajari? Karena bisa jadi anak-anak kita itu nggak tahu konsepnya. Kalau konsepnya kepegang, insya Allah bisa. Tinggal latihan soal saja, berlatih, berlatih, dan berlatih. Itu saja sebetulnya matematika itu. Jadi nggak ada ceritanya matematika itu sulit. Maka kalau kamu lihat, sebetulnya lihat itu guru matematikamu mulai guru SD, SMP, SMA, sarjana, mahasiswa, atau profesor kamu lihat. Guru matematika tidak melulu rambutnya botak anak-anak. Karena terlalu banyak mikir, enggak. Karena kalau kita menguasai konsep, insya Allah kita itu enggak akan bingung. Oke, sekarang ini contoh soalnya. Kalau saya punya matriks A, isinya seperti ini. Komponennya, matriks B isinya seperti ini. Maka yang ditanya adalah, gimanakah inverse-nya? Nah, matriks A kan seperti ini. Jadi ini cuma, ini sebetulnya aplikasi saja anak-anak. Gimana nih kalau sudah ada perperan gini? Kan repot biasanya kalau perperan gini. Maka kita bisa sederhanakan. 1 di sini saya ganti menjadi 4 per 4. Semuanya per 4. 3 per 2 saya ganti menjadi 6 per 4. Ya, jadi ini equivalent dengan ini. Penggantinya ini. Kan sudah per 4 semua nih. Kalau sudah per 4 semua, seperempatnya keluar anak-anak. Tuh, ya kan? Kalau 4 per 4-nya keluar semua, jadi ini tinggal 4 doang, ini 3 doang, ini 6 doang, ini 5 doang, hasilnya seperti ini. Nah, kalau gini kan gampang, nak. Ya? Nah, gini kan gampang, enak sekali kalau gini. Berarti tinggal cari determinannya saja. Ya, sehingga kalau kita cari determinannya itu, gimana tadi rumusnya? A inverse itu adalah 1 per determinan. Dari A, dikali dengan dilokir ya. Oke. Kita lokir ya. Yuk. 4 dengan 5. Mana ini? 4 dengan 5 kita lokir. 5 dengan 4 lagi itu dah. Kemudian 3 dengan 6. 3 dengan 6 kita minkan. Min 6 dengan min 3. Nah, begini. Lalu determinan lagi cari. Gimana determinan nyarinya? Determinan ini dari sini. Determinannya jadi apa ini? Seperempatnya tetap ya nanti ya. Determinannya menjadi, yo. Seperempat dikali. 4 dikali 5, 20 ya. 4 dikali 5, 20. 20 dikurangi 6 dikali 3, 18. 20 dikurangi 18 itu 2. Jadinya begini. Nah. Seperempat dikali 2 itu kan setengah. Ya, sehingga dari sini kita punya 1 per determinannya tadi setengah ya. Ini toh. Ya, ini sudah. 5 min 6 min 3, 2. Oke, 1 per setengah ya 2 lah. 2 dikali 5 min 6 min 3, 2. Hasilnya adalah 2 dikali 5, 10. 2 dikali min 6 adalah min 12. 2 dikali min 3 adalah min 6. 2 dikali 2 adalah 4. Selesai. Tuh. Kok 2 kali 2 ya? Sebentar. Ada yang salah nggak saya ini? 5. Ini 5, 4 anak-anak ya. Maaf, nak. Saya tulisin. Belum minum aqua mungkin dari pagi ya. Saya tulisin. Weekend lagi ya. Sudah weekend itu tenaganya tenaga sisa anak-anak. Ya, semoga dengan tenaga sisa itu kita masih tetap semangat, oke? Okay? Berarti ini adalah 4, di sini 4 ya.
4, 2 dikali 4 itu 8. Itu sama. Oke, bisa ya? Bisa. Ini adalah untuk determinan dan invers 2 kali 2. Yang B, coba sendiri yang B ya. Ya, coba sendiri. Oke, lanjut. Kalau bagaimana kalau invers matriks 3 kali 3? Nah, ini rumusnya. Invers matriks 3 kali 3, ini rumusnya anak-anak. Ini rumusnya. Ya, 1 per det sama, cuma di sini adjoin dari A. Kalau tadi kan 1 per det, ini kan 1 per det dikali ini langsung dilukir, ininya diminkan begitu ya untuk matriks 2 kali 2. Kalau 3 kali 3 beda. Berarti dia 1 per det dikali adjoin A. Nah, sekarang masalahnya cari adjoinnya ini. Gimana cari adjoin itu? Ada tahap-tahapannya, anak-anak. Ya, adjoin itu apa? Ini sudah saya tulis di sini. Adjoin matriks itu adalah transpos dari kofaktor. Berarti adjoin itu adalah kofaktor di transpos. Begitu, anak-anak. Lalu kofaktor ini apa? Kan begitu ya? Nah, kofaktor itu carinya dari sini. Kofaktor itu adalah rumusnya adalah min 1, 1 tambah 1 dari minor. Nah, ini kofaktor. Kalau kofaktornya seperti ini, terus minor ini apa? Kan begitu. Nah, minor itu nanti kita dapatkan dari matriks awalnya itu tadi. Cari minornya dari sini nanti. Nanti akan saya bimbing gimana cari minornya. Jadi, apa yang harus dilakukan pertama kali? Pertama kali kita harus lakukan cari minor. Gitu, oke? Habis cari minor, yang kedua kita cari kofaktor. Oke, habis cari kofaktor, yang ketiga kita cari adjoin atau kofaktor transpos adjoin. Atau kofaktor transpos. Yang keempat, cari determinan. Oke, yang kelima, nah, lakukan pakai rumus inverse. Selesai gini aja, Nana. Ada 5 langkah. Ini sudah saya tulis di sini. Nah, ini 5 langkahnya. Oke. Yang pertama tentukan minornya dulu. Tentukan minornya dulu. Yang kedua tentukan kofaktornya dulu. Yang ketiga tentukan adjoinnya. Yang keempat tentukan determinannya. Yang kelima baru dioperasikan rumus inverse-nya. Oke. Next, lanjut. Nah, misalkan ini, gimana caranya cari minor? Nah, ini anak-anak. Minor itu anak-anak kita dapatkan dari determinan sebetulnya. Minor itu di determinan. Ya, misalkan minor yang A, minor A. Maka kalau minor A, maka A-nya itu harus ditutup. Kita tutup. Nah, gini. Nah, yang membuat A ditutup. Tinggal apa berarti? E, F, H, I. Ini. E. Kok begini sih? Ini keliru nulis ya anaknya ya. Ini harusnya E, F, H, I. Ya, keliru ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Ini E, F. Iya, saya kurang teliti. Maafin nak ya. E, F, H, I. Nah, gitu. E, F, H, I. Oke, kemudian next, lanjut. Kalau misalkan yang ditanya itu adalah minor dari B. B kan ini ya. Berarti ditutup. Nah, shred. Ditutup. Nah, tinggal apa? D, F, G, I. D, F, G, I. Oke? Bisa ya? Bisa. Lanjut. Kalau misalkan yang dicari adalah minornya yang C. Yang C minornya C. Berarti C-nya harus ditutup. Tutup. Nah, tarik garis lurus saja. Vertikal dan horizontal. Yang ditutup tidak usah ditulis. D, E, G, H. Oh, D, E, G, H. Saya? Lanjut. Ini harus menghapus satu-satu ini ya. Maaf anak-anak ya. Kurang teliti saya tadi ketika membuat videonya ini. Tidak apa-apa deh. Satu ya. Nah, kemudian. Kalau misalkan yang dicari adalah minornya D. Maka minornya D berarti ini ditutup
ya nak ya, BCHI, net, BCHI, bisa kan? Dan seterusnya. Ya, berarti kita nanti punya 9 minor di sini. Lalu bagaimana ngitung dalamnya ya? Seperti biasa, EI dikurangi FH, yang ini DI dikurangi FG, yang ini DH dikurangi EG, dan seterusnya. Oke, ini cari minor. Habis cari minor, kemudian yang kedua tadi apa? Tentukan kofaktor. Nah, ini cari minor, kita menentukan kofaktornya. Kofaktornya bagaimana? Kofaktor sebenarnya minor. Minor juga isinya. Isinya minor, cuma dia tandanya mengikuti tanda ini. Gampangannya begitu. Ya, tadi kan sebetulnya kofaktor itu rumusnya adalah ini. Nah, rumusnya ya. Saya permudah dengan menggunakan ini saja, biar nggak susah. Plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus, begitu. Nah, setelah kofaktor dapat, maka kita baru menentukan adjoint. Ini langkah yang ketiga. Adjointnya adalah kofaktor di transpose. Ya, setelah cari adjoint, kita cari yang namanya, loh kok nggak ada, determinan. Ya, baru rumusnya. Coba kita lakukan ya. Coba kita lakukan satu-satu anak-anak. Nah, ini soalnya. Saya tulis langkahnya di sini ya. Satu. Pakai bullpen hitam aja biar kelihatan. Langkah satu. Gimana tadi? Cari minor. Gitu ya. Minornya. Langkah dua. Cari kofaktor. Langkah tiga. Cari adjoint. Oke. Langkah empat. Cari determinannya. Langkah lima. Cari inverse-nya. Cari inverse. Oke. Langkah satu cari minor, anak-anak. Langkah satu. Oke. Kita cari minornya. Minor dari A. Yuk. Minor dari A. Ini ditutupkan ini. Ini ditutup. Ini ditutup, ini ditutup. Berarti tinggal 1, 0, min 2, min 1. Ini ya. 1, 0, min 2, min 1. Bisa ngikuti ya. Lanjut, teliti anak-anak. Pelan-pelan saja. Ini ditutup. Berarti ini ditutup, ini ditutup. Berarti tinggal 1, 4, 0, min 1. 1, 4, 0, min 1. Oke. Yang terakhir, ini ditutup. Berarti ini ditutup, tinggal 114-2. 114-2. Oke. Baris kedua, anak-anak. Baris kedua, ini ditutup, ini ditutup, berarti 32-2-1. 32-2-1. Oke. Kemudian yang tengah, ini ditutup. Berarti ini ditutup gini ya. Ya, berarti 0, 2, 4, min 1. 0, 2, 4, min 1. Bentar, saya hapus dulu biar nggak, biar kelihatan. Mana tadi kursornya? Saya hapus dulu biar kelihatan anak-anak. Nah. Yang terakhir anak-anak, ini 0 ditutup, berarti ini ditutup gini ya, 0, 3, 4, min 2. 0, 3, 4, min 2. Oke, next. Ini ditutup, berarti tinggal ini ya, 3, 2, 3, 2, 1, 0. Oke, yang tengah. Saya hapus dulu biar enggak kotor. Dulu. Oke, sudah sekarang yang tengah ini. Ini ditutup berarti ini ditutup 0210. 0210. Ini ya. Ya, terakhir yang ini. Berarti ini ditutup berarti tinggal 0311. 0311. Nah, gini.
Nah, ini kalau gambarmu bagus anak-anak, ini Bu Amel memang susah untuk cari gambar garis dengan menggunakan media seperti ini. Nggak bisa lurus, ya beda dengan kertas ya. Ya, masih berusaha anak-anak, semoga kalian memaklumi ya. Nah, sudah? Kalau sudah, sekarang kita hitung anak-anak. Kita hitung yuk. Berarti minornya sama dengan, langsung aja ya. Bisa kan? 1 dikali min 1, min 1. Min 1 dikurangi 0 kali min 2, 0. Hasilnya min 1. 1 dikali min 1, min 1 dikurangi 0. Berarti min 1. 1 dikali min 2, min 2, min 2 dikurangi 4. Berarti min 6. Oke. 3 dikali 1, min 3. Min 3 dikurangi min 4. Min 3 dikurangi min 4 berarti min 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 1. Oke. 0 dikali min 1, 0. 0 dikurangi 8 berarti min 8. Ya. Kemudian 0 dikali min 2, 0 dikurangi 3 kali 4, min 12. Oke. 3 dikali 0, 0 dikurangi 2 kali 1, min 2. 0 kali 0, 0 dikurangi 2 kali 1, min 2. 0 dikali 1, 0 dikurangi 3 kali 1, min 3. Nah, ini minornya. Minor sudah. Habis minor sudah, maka kita cari kofaktor. Kofaktor lambangnya C ya, pakai bahasa Inggris anak-anak ya. Kofaktor itu tadi gimana? Kofaktor itu tandanya adalah plus, min, plus, min, plus, min, plus, min, plus dari minor. Oke? Ya, ini masukkan ke sini. Oke, ini juga. Min 1, yang ini juga min 6, yang tengah 1, kemudian ini min 8, ini adalah min 12, oke, yang terakhir ini adalah min 2, kemudian ini adalah min 2, ini adalah min 3, oke, sehingga dari sini kofaktornya adalah, yuk, plus dikali min 1, tetap ya, min dikali min plus jadi begini, plus dikali min berarti min, min satunya tetap plus dikali min, min 8. Oke. Min dikali min plus 12. Oke. Plus dikali min, min 2. Min dikali min plus. Ini plus dikali min, min. Selesai kofaktornya. Oke. Cari kofaktor sudah. Oke. Sekarang cari adjoin. Gimana cari adjoinnya? Join tadi di sini anak-anak ya adalah kofaktor ditranspos. Yang tidur jadi berdiri, ini kan tidur. Yang baris jadi kolom, tidur jadi berdiri berarti min 1, 1, min 6. Oke, ini tidur jadi berdiri min 1, min 8, 12. Ini tidur jadi berdiri min 2, 2, min 3. Nah, ini adjoinnya. Sudah dapat adjoinnya, anak-anak. Berarti tinggal cari determinannya. Oke, kita pakai slide yang lain. Nah, ini tadi minornya. Sama ya kayak tadi ya. Ini minornya. Ya, sama dengan yang tadi kita operasikan. Adjoinnya adalah, kita lihat endingnya saja. Adjoinnya min 1, min 1, min 2. 1, min 8, 2, sama min 6, 12, min 3. Kita lihat adjoinnya. Ini adjoinnya. Kok beda ya? Kenapa ini kok beda? Jangan-jangan Bu Amel keliru ini caranya. Sebentar, sih, tinggal dulu. Yuk, dilihat yuk. Apa yang beda ini? Gimana ini? Join-nya adalah... Sebentar, kita tulis dulu. Min 1, min 1, min 6, 1... Min 1, min 1, 6, 1, min 8, min 12, min 2, min 2, min 3. Kofaktornya, ujungnya min 1, min 1, min 2, 1, min 8, 2, min 6, 12, min 3. Ini dua belas sih.
Iya benar, faktornya plus minus. Kena. Udah. Bener ini sudah saya cek ya. Udah, gennya pakai ini. Tadi itu salah ternyata saya. Saya ngambilnya salah. Enggak apa-apa ya. Oke. Kita pakai join ini terus kita cari berikutnya, kita cari join sudah. Berarti cari determinannya anak-anak. Masih ingat kan cari determinan? Ya. Cari determinan itu berarti determinan dari A. Oke, kita tulis lagi 032 032, sebentar saya salin dulu. Matriknya adalah 032 110 4 min 2 min 1. Oke, lanjut determinannya berapa tadi? 032 kemudian 110 kemudian 4 min 2 min 1. Oke, kita cari determinannya, masih ingat kan? Maka kolom pertama dan kolom kedua ditulis ulang. 014 31 min 2. Oke, sudah tinggal ngali. Ini dikali berapa ini? 0 dikali 1 dikali min 1. 0 ya? Ya, ini dikali berapa ini? 3 dikali 0 dikali 4, 0. Enak dong 0 semua ini. 2 dikali 1 kali min 2 berarti min 4. Oke, dikurangi dengan yang ini anak-anak. 4, 2 dikali 1 dikali 4, 8. Oke, yang ini 0 kali 0 kali min 2 berarti 0. Oke, yang ini min 1 kali 1 kali 3 berarti min 3. Oke, hasilnya sama dengan yang depan min 4. Yang belakang 8 dikurangi 3 adalah 5. Min 4 tambah min 5 berarti min 9. Ini adalah determinannya. Kalau sudah, berarti kita tinggal cari inverse-nya. Gimana tadi A inverse? Sama ya, 1 per det dari A dikali adjoin-nya. Adjoin dari A. Oke, 1 per det determinannya sudah tahu nih, sama min 9 per 9 ya. Ini kan determinannya. Oke, dikali adjoin. Adjoinnya mana tadi? Oke, adjoinnya. Ini adjoinnya. Ini adjoinnya. Oke, kita tulis ya adjoinnya. Kita tulis adjoinnya. Maka dia adalah min 1, min 1, min 2, 1, min 8, 2. Kemudian yang terakhir min 6. 12 min 3. Ini. Nah, oke. Okay. Benar kan? Coba lihat. Benar ya? Min 6, 12, min 3. Benar. Oke, okay, anak-anak. Selesai. Ini jawabannya. Ini jawabannya ya. Oke. Okay. Kalau kita tulis lebih bagus. Berarti begini. Coba nulis tegak ini. Min 1, min 1, min 2. 1 min 8, 2. Kemudian min 6, 12, min 3. Ini adalah inverse. Selesai. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami ya. Dan semoga apa yang kita pelajari dalam video ini bermanfaat. Oke. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.